inspirasi, inforia, Islam, semuanya diiki. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal, laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Hari ini kita kadang-kadang melihat ada di kalangan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Dia tengok ibu, ayah belum pergi haji. Lalu dia pakat-pakat adik-beradik kan, ya. Dia azam sama-sama, jom kita along, angah, kita kumpul-kumpul duit. Kita bantu ayah, kita bantu ibu agar dapat melihat Baitullah Al-Haram. Terutamanya dalam menaikan haji dan paling kurang pun dalam menaikan ibadah umrah. Lalu inilah sentuhan yang kadang-kadang boleh membuatkan mengalir air mata ayah, mengalir air mata ibu. Asbab daripada anak yang soleh dan solehah yang dididiknya menyebabkan dia dapat melihat Baitullahil Haram. Lalu sepanjang berada di Baitullahil Haram, maka ayah, ibu akan mendoakan anak-anaknya, akan mendoakan cucu-cucunya dan seterusnya. Akhirnya merasakan kesyukuran yang teramat tinggi di sisi Allah. Di sana, anak-anak pun dapat pahala. Anak-anak pun dapat yang disebutkan ganjaran daripada Allah SWT. Bonda, ayanda berada di Baitullahil Haram. 100,000 kali ganda pahala setiap amalan dilakukan di Baitullahil Haram. Juga di Masjid Nabawi, 1,000 kali ganda pahalanya. Dan semoga di sana ganjaran tersebut juga diberikan untuk anak-anak. Dari itu, kita azam sama-sama sebagai seorang anak yang melihat mana ayahanda ataupun bondanya yang belum sempat menjejakkan kaki ke Baitullahil Haram. Maka dengan kemampuan yang kita ada, berpakat-pakat adik-beradik lalu membawa peluang ayahanda bonda menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini?
Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Wali Pulau Pulau Pinang 102.7 FM. Hibah Lil Wakaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaburkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali. Nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu, Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Kadang-kadang kita tak
Assalamualaikum. Tok Abah kat sini ya. Berhajat untuk melakukan korban tahun ini, jom bersama santau Muslim. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Kurban dengan santau Muslim harganya berpatutan. Gambar bahagian kurban pun anda dapat. Dan anda juga akan dapat sijil penyertaan dan boleh juga dapat e-book eksklusif tahu. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama santau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 0384081789. Sedekah santau Muslim. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman Sawang, masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-005-20. Jom berwakaf. Ayo kita laksanakan cukai demi negara, akan terus memamukan jika kau cintakan negara bersama. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran? Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Pada suatu hari, seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Na'uzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pencen 60 tahun, Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari hanya alasannya banyak kerja tadi sibuk. Sayang makeup, sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai Allah murka pada kita. Lepas tu bertanya-tanya-tanya kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Kota Baru, 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Dari Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah untuk setiap hari Khamis, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Imanunah Iman Kami yang kita akan membawa untuk anda di YouTube IKIM Media secara langsung untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk soalan pertanyaan, kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan melalui WhatsApp 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini bersama rancangan Imanuna,
Masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah bikhair Doktor. Wa ala abwab al-Aid. InsyaAllah kul amu anta bikhair. InsyaAllah kulla ami wa antum bikhair. Wa insyaAllah yani al-udhiyah kathirah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah untuk petang ini bersama Dr. Aiman akan membincangkan dari kitab Al-Muqaddimat. Kita akan sambung kembali bersama kitab ini dengan tajuk Sifat Hidup. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukaddimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, Doktor, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para masyayikh, para ahli akademi di Institut Kefahaman Islam Malaysia, insyaAllah yang berbahagia sekalian, pada hari ini, petang ini, Khamis ini, kita akan meneruskan pengajian kita, kitab iaitu Al-Muqaddimat karangan Al-Imam As-Sanusi dengan menggunakan buku terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia dengan judul terjemahan kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta Al-Imam Sanusi ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu. Hadirin wal hadirah habibakumullah, kita berada pada muka surat versi terjemahan dia 154 bagi buku ini dan tulisan Arab dia, atau kita panggil dengan teks Arab dia, adalah muka surat 180 daripada kitab ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, bolehlah membuka kitab dan insyaAllah mengaji berdasarkan kitab kerana ia lebih sabit, lebih kukuh dan lebih barakah. Sedangkan yang berada dalam perjalanan di destinasi masing-masing, insyaAllah perhatikan jalan dengan baik, konsentrate dan pastikan anda dalam keadaan selamat dan sampai tiba di destinasi dengan baik, insyaAllah. Hadirin wal hadirah habibakumullah, jadi apabila Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala telah membahas dengan panjang mengenai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat-sifat azaliyah atau yang dipanggil juga dengan sifat yang qadimah. Sifat-sifat sebelum itu, sifat-sifat yang mungkinat. Sebelum itu adalah membahas tentang perkara yang mungkinat. Dan selanjutnya membahas tentang sifat azaliyah. Sifat azaliyah ini juga dikenal sebagai sifat ma'ani. Jadi kita dah bahas kudrah, kuasa. Lalu kita bahas iradah, berkehendak. Lalu kita bahas ilmu, omniscient, itu maha mengetahui. Maka masuklah sifat yang selanjutnya bernama dengan sifat hayat. Maka Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab mukaddimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Wal hayatu sifatun tusahhihu liman qamat bihi ayat tasifa bil idraki. Ini kata mu'alif, wal hayatu sifatun tusahhihu liman qamat bihi ayat tasifa bil idraki. Maksud dia tuan dan puan-puan, sifat hayat yakni yang menghidupkan ialah sifat yang sahih bagi orang yang berdiri di atasnya al hayat untuk bersifat dengan sifat idrak, iaitu
sifat idrak itu maksud dia adalah sifat yang mencerap atau mendapat. Ha, ni yang kita sebut, iaitu sifat mencerap atau mendapat. Jadi kalau boleh rujuk, kenapa saya pilih, iaitu apa yang saya pilih adalah perkara atau dipanggil dengan mendapat, iaitu sifat mencerap atau sifat mendapat dalam footnote nombor 362 dalam edisi ini, boleh diambil daripada Qamus Al-Hamidi karangan Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Melaka Ar-Rawi. Itu nama dia, nama penulis tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hayat ini apa? Secara terjemahan dia, hayat ialah sifat yang sahih bagi orang berdiri di atasnya hayat untuk bersifat dengan sifat idrak. Maksud dia, seseorang itu dikatakan dia bersifat dengan mencerap, bersifat dengan mendapat, iaitu bahasa Arab idrak. Jadi idrak tu perception kalau bahasa Inggerisnya. Tapi of course, idrak Allah berbeza dengan makhluk lah. Ha, kan? Ha, jadi, dia hayat ini kenapa? Hayat ini dengan maksud, iaitu sah zat tersebut itu bersifat dengan sifat tamak, ilmu dan lain-lain kerana dia ada sifat hayat, dia hidup. Kerana kalau mati, tak mungkinlah ia bersifat dengan sifat idrak ini. Ha, jadi, dia adalah kerana dipanggil dengan sifat hayat. Maksudnya sah dengan sifat hayat ini, sahlah dia untuk bersifat dengan sifat idrak. Ha, ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kenapa Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan perkara ini? Ha, kenapa dijelaskan perkara ini? Lalu dijelaskan di hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, doktor. Oleh al ya? Ya, silakan. Okey. Ha, dijelaskan di dalam kitab syarah muqaddimat ini, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa annal hayata laysat minas sifatil muta'alliqah. Sesungguhnya sifat hidup, dia bukanlah sifat-sifat yang memiliki ta'aluk. Berbeza dengan kudrah, berbeza dengan sama', berbeza dengan iradah, berbeza dengan iaitu ilmu. Kerana apa? Sifat yang punya ta'aluk, keterkaitannya dengan suatu yang lain, itu adalah sifat iaitu yaqtadi li dhatihi zaidan 'alal qiyami bi mahalihi. Iaitu sifat yang menuntut bagi zatnya perkara lain apabila ia berada pada zat tersebut. Contohnya kudrah. Fa innaha taqtadi zaidan 'alal qiyami bi mahaliha wa huwa al-maqdur alladhi ya ta'ata biha ijaduhu wa idamuhu. Contohnya bila kita kata Allah bersifat dengan sifat kudrah, berarti tuan-tuan dan puan-puan, adalah yang dimakdurkan, yang dikuasai oleh Allah. Jadi Allah berkuasa. Bila kita kata berkuasa, mestilah ada yang dikuasai. Yeah. Ha, lebih kurang itu. Itu namanya sifat yang memiliki ta'aluk. Begitu juga iradah. Ya, insyaAllah kita akan jelaskan setelah ini. Iya, insyaAllah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda boleh tonton di YouTube IKI Media pada waktu ini. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp pun 011-29-004-004. Dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKI Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahannam
banyak dari jin dan manusia. Yang punya hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan yang punya telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sedang pendengar sekalian, ayat ini Allah tempelak kelalaian kita. Dan Allah kata, Allah sediakan neraka Jahannam sebagai balasan kepada makhluk jin dan manusia. Namun seperti biasa, manusia dan jin akan tertanya-tanya dan akan mempersoalkan mengapa mereka dihumban ke dalam neraka. Lalu Allah mendedahkan bahawa Allah telah memberikan tiga anggota dengan tiga fungsi masing-masing. Namun akibat daripada ketiga-tiga anggota itu tidak digunakan dengan baik, maka akibatnya sangat dahsyat, iaitu neraka Jahannam. Bila hati tidak digunakan untuk memahami segala perintah dan larangan Allah, bila mata tak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bila telinga tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka layakkah manusia itu digelarkan manusia? Kerana manusia diciptakan Allah, begitu juga dengan jin, untuk beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya di dunia. Oleh itu, Allah meletakkan manusia dan jin yang tidak mahu hidup dalam agama Allah lebih hina daripada binatang ternak. Ini kerana binatang-binatang itu diciptakan tidak untuk beribadah dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sedangkan manusia pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang ilmuwan Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari daripada keturunan Sayyidina Umar. Dia cakap pada Khalifah Harun Ar-Rashid, kamu hendaklah sedar bahawa manusia yang lain ni, masing-masing daripada mereka akan ditanya khusus tentang diri mereka sendiri sahaja. Tetapi seseorang khalifah ataupun seseorang pemimpin itu akan ditanya tentang semua pengikutnya. Kadang-kadang tu lebih mudah bercakap tentang akhlak, tentang etika ni bila kita tidak ada kuasa, bila kita tidak ada pengaruh. Kadang-kadang orang yang asalnya bercakap tentang etika dan moral, bila dia ada kuasa lebih dan pengaruh yang lebih, dia pun jadi lebih teruk daripada orang yang dia kritik. Sebab cabaran moral yang khusus bagi pemimpin tu, dia berkaitan dengan kuasa dan juga berkaitan dengan pengaruh. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini bersama yang berusaha, Dr. Aiman Al-Aqiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Antarabangsa Malaysia, yang masih membincangkan tentang sifat hidup pada petang ini. Dan untuk waktu ini, kita akan sambung kembali perbincangannya bersama Dr. Aiman. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa sifat hayat atau hidup Allah ini berbeza dengan sifat ma'ani yang lain, walaupun hayat ini termasuk sifat ma'ani. Ya. Kerana apa? Kerana ma'ani yang lain itu berta'aluk. Jadi contoh dia, tadi saya beri contoh kudrah. Kudrah itu sifat kuasa. Kudrah ini, dia apabila kita kata Allah itu berkuasa, berarti adalah yang dikuasai. Berarti ada makdur yang, iaitu yang dengan sifat kudrah tadi, Allah SWT mewujudkan atau meniadakan perkara yang dikuasai tadi. Jadi ada yang dikuasai. Yang dikuasai itu dipanggil dengan ta'aluk atau keterkaitan bagi sifat kudrah. Begitu juga seperti sifat iradah. Iradah itu maksud dia kehendak, berkehendak. Allah SWT bersifat dengan sifat iradah, berkehendak. Maka sifat iradah Allah ini, berkehendak ini, menuntut adanya yang dikehendaki. Maksud dia mestilah kalau Allah SWT maha kehendak, mestilah ada yang dikehendaki. Ada yang dikehendaki ini dipanggil dengan ta'aluk tadi, iaitu perkara yang berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Allah SWT maha mengetahui
ilmun. Sifat maha mengetahui, sifat ilmu. Berarti adalah perkara yang diketahui, maklum yang diketahui. Itu dipanggil makluman yang kasyifu bihi. Iaitu perkara yang diketahui yang dengannya tersikap. Dengan sifat ilmu tadi, tersikaplah segala sesuatu maklum-maklum tadi. Perkara yang diketahui tadi. Ha, kalam. Allah SWT bersifat dengan sifat kalam. Sifat perkata. Sifat firman. Maka adalah. Ha, iaitu mestilah ada dalalah. Ada penunjukan lafaz. Ada makna. Yang Allah SWT firmani tadi. Contohnya Allah SWT berfirman. Aqimus salah. Dirikanlah salat. Berarti apakah ia? Ia menunjukkan. Ha, keterikatan dia menunjukkan bahawa solat ini suatu perintah daripada Allah. Ia wajib untuk dilakukan. Ini nama dia ta'alukud dalalah. Ha, bila kita kata Allah SWT maha mendengar, mestilah ada yang didengari oleh Allah SWT. Kita panggil masmu'an yusma. Perkara yang didengari oleh Allah. Ha, ini. Dan Allah SWT maha melihat. Mestilah ada perkara yang dilihati. Apa yang dilihat? Segala sesuatu yang Allah SWT maha melihat. Ha, itu dia. Lalu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan. Wal hayatu la taqtadi zaidan ala qiyami bimahaliha. Sedangkan sifat hayat, sifat hidup, tidak menuntut adanya perkara lain selain daripada yang berdiri atas zatnya. Maksud dia apa? Sifat hidup ini dia menuntut ada perkara lain yang berdiri apa pada tempat pada zat tadi. Ha, maksud dia hayat ini, sifat hayat tidak menuntut ada perkara lain yang berdiri dengan zatnya. Maksud dia, dia bukan macam kudrah. Kudrah ni bila kita kata Allah SWT maha kuasa, adalah yang dikuasai. Tapi bila sifat hayat Allah ini maha hidup, dia tak menuntut ada yang dihidupi, bukan. Ha, yang dihidupkan oleh Allah itu bertakluk atau berkait dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat hayat. Akan tetapi sifat hayat ini sifatun musahihatun lil idrak. Iaitu sifat yang dengan sifat hayat ini sahlah Allah SWT bersifat dengan sifat idrak. Maksudnya dengan sifat hayat ini tadi berarti sahlah Allah Subhanahu Wa Taala ini apa mendengar, maha melihat dan lain-lain, maha mengetahui, kerana Allah SWT itu hidup. Ha, ini. Kerana kalau mati tidak ada perkara-perkara ini. Hadirin wal hadir afidakumullah. Bimakna annaha syartun aqliyun lahu. Dengan kata-katanya, iaitu dengan makna sesungguhnya sifat idrak itu syarat secara rasional baginya. Berarti kita tak boleh nak bayangkan adanya perkara itu, ada kudrah, ada ilmu dan lain-lain, tapi dia mati. Batu contohnya. Ha, batu ni benda mati. Dia tidak ada sifat hayat. Itu dia hadirin wal hadir afidakumullah. Wa inna ma hiya sifatun musahhihatun lil idrak bi makna annaha syartun aqliyun lahu. Lalu disebut wa yalzamu min adamiha adamul idrak. Lazim dari ketiadaan sifat hidup ini nescaya tidak adalah idrak, tidak adalah iaitu fakulti mencerap. Ini. Jadi tak mungkinlah. Allah SWT kan maha mengetahui, maha mendengar, maha berfirman, maha dan lain-lain. Maka ini menunjukkan bahawa yalzamu min adamiha adamul idrak. Ha, kalau Allah SWT tidak hidup, nescaya dia tidaklah yang maha mendengar, dia tidaklah yang maha melihat, dia tidaklah yang maha mengetahui dan lain-lain. Lalu disebut lagi di sini, wala yalzamu min wujudiha wujudul idraki wala adamuhu. Iaitu dan tidak lazim dari wujudnya ia, sifat hayat tadi, wujudul idrak, mestilah idrak, wala adamuhu dan tidak adanya idrak. Ha, kerana apa? Iaitu lazim, iaitu tidak lazim
kalau wujud tersebut itu menuntut wujudnya. Yang lain tidak. Maksudnya apa hadirin walhadir afidakuwa? Iaitu, belum tentu perkara hidup itu mesti mendengar. Belum tentu perkara yang, perkara lain itu mesti mendapat panca indera. Atau bukan saja mendapat idrak, iaitu mencerak. Yang sesuai bagi Allah SWT. Jadi tak semestinya. La yalzamu min wujudiha wujudul idrak. Wala adamu, dan juga tidak ada masalah kalau tiadanya. Itu hadir wal hadir afidhahullah. Dari sini Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan wabillahi taufiq, wabillahi ta'ala taufiq. Lalu kita masuk pada sifat selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan. Dipanggil dengan sifat sama. Jadi lepas kita bicara Allah SWT bersifat dengan sifat hidup, berarti Allah SWT juga mestilah maha mendengar dan maha melihat. Kan? Maha mengetahui dan lain-lain. Ini dia hadirin wal hadir afidhakumullah. Lalu apa kata Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala? Sifatus sam'i wal basari wal idraki ala al-qawli biha. Wasifatul wasam'ul azali. Adapun sifat sama yang wujud secara azali, itu adalah sifatun, suatu sifat, yang kasyifu biha kullu mawjudin, tersikap dengan sifat tersebut segala perkara yang wujud, ala ma huwa bihi, sesuai dengan kenyataannya. Jadi Allah SWT dengar sesuai dengan kenyataannya. Huwa mawjudi ala ma huwa bihi inkishafan, iaitu ketersikapan, yubayinu siwahu daruratan, yang berbeza dengan selainnya secara pasti. Ini jadi sama Allah berbeza dengan sama makhluk. Wal basaru mislahu insyaAllah. Kan? Wal basaru mislahu, iaitu, dan basar sepertinya yang akan kita syarahkan nanti. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, baik doktor. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan buka ruang dan peluang untuk sambung kembali bersama doktor, dan ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp pun 011-29-004-004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKI Media. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat daripadanya, lupalah dia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara waktu, sungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ayat ini walaupun mengkisahkan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah, tetapi bila kita lihat dalam-dalam, terkadang-kadang ia juga berlaku kepada orang yang beriman, iaitu sikap lupa diri dan lupa Tuhan. Seringkali apabila kita dalam keadaan susah, kita ingat kepada Allah SWT. Kita sanggup bangun malam, bertahajud, solat hajat dan sebagainya. Kita merayu, merintih, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dan dilepaskan daripada kesusahan tersebut. Tetapi sebaik sahaja kita tenang selepas gawat, sihat selepas sakit, kenyang sesudah kebeluran dan sebagainya, sepantas itu kita lupa kepada Allah Ta'ala. Secepat itu kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu janganlah kita bersikap seperti ini. Allah SWT itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah tanpa syarat. Sama ada senang maupun susah, sihat maupun sakit, kaya maupun miskin, tidak boleh mengubah pegangan dan akidah kita. Tidak memberi kesan kepada kualiti ibadah kita yang sewajarnya makin kita tingkatkan.
syaitan sangat benci kebaikan. Dan syaitan lebih benci kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebab orang yang melakukan kebaikan, bila dia berhenti melakukan kebaikan, kebaikan itu berhenti untuk dia. Tetapi orang yang mengajak kebaikan, selama mana kebaikan, ajakan kebaikan itu dilaksanakan, walaupun orang itu telah berhenti, maksudnya dah meninggal dunia sekalipun, insya Allah ganjaran untuknya berterusan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama destinasi IKIM yang menemani anda untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah, masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyara Jabatan Usuluddin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Masih bincangkan tentang sifat hidup dan kita masuk ke sama dan basal ni, Doktor. Dan untuk waktu ini, kita nak sambung kembali bersama Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi sifat sama tadi adalah wasam'u al-azali sifatun yang kashifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkishafan yubayinu siwahu daruratan. Maksud dia apa dia? Hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu sifat sama, iaitu mendengar azali, kerana sifat sama Allah berbeza dengan makhluk, adalah sifat yang dengannya tersingkap segala perkara yang wujud sesuai dengan hakikatnya. Jadi tersingkap segala perkara yang wujud sesuai dengan hakikatnya dengan singkapan yang membezakannya dengan selainnya secara pasti. Maksud dia, apa dia hadirin wal hadirat hafizakumullah? Iaitu Allah SWT maha mendengar. Yang mana Allah mendengar segala perkara yang wujud, dan dengan sifat sama dengar tadi, tersikaplah segala apa yang berbeza dengannya, semuanya secara pasti. Itu dia hadiri wal hadirat hafizakumullah. Yang insya Allah sifat sama ini kita boleh jelaskan lagi pada minggu hadapan. Iaitu kerana kita kena beri ruang kepada Q&A dulu, iaitu soal dan jawab, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini ada soalan yang sampai untuk petang ini, Doktor bertanya, kenapa sifat hidup dia termasuk ma'ani tapi tidak berta'alluq macam sifat yang lain? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sifat hidup ini dia sama-sama ma'ani dengan sifat kudrah, iradah, ilmu dan lain-lain, akan tetapi dia tidak berta'aluk seperti sifat yang lain. Kerana walaupun dia ma'ani, kenapa dia dipanggil ma'ani? Dia dipanggil ma'ani kerana dia adalah sifat yang berdiri pada zat. Itu dipanggil ma'ani. Masa dia sifat yang berdiri pada zat yang azali, dia adalah sifat, dia bukan zat. Dia adalah sifat yang ada pada zat. Ada pada zat Allah SWT. Iaitu zat Allah SWT itu bersifat dengan sifat hidup. Lebih kurang. Itu dipanggil ma'ani. Tapi dia tidak berta'aluk kerana sifat hidup ini dia tidak macam sifat yang lain. Sifat hidup ini dia adalah sifat yang berdiri pada zat yang dengan sifat ini sahlah Allah SWT bersifat dengan sifat mencerap, mengetahui, melihat, mendengar dan lain-lain. Ini wal hadirat hafizakumullah. Berbeza dengan sifat ma'ani yang lain. Kerana sifat ma'ani lain, contoh dia kudrah, iradah, walaupun dia adalah sifat yang berdiri pada zat, tapi dengan adanya sifat tersebut bagi zat Allah SWT, jelas ia menuntut sesuatu yang lain. Maksudnya bukan berhajat kepada sesuatu lain, tapi menuntut sesuatu yang lain. Dalam erti menuntut tu, kalau Allah SWT maha mengetahui, mestilah ada yang diketahui. Itu yang kita sebut menuntut. Kalau Allah SWT itu apa berkuasa, mesti ada yang berada di bawah kekuasaan Allah. Betul lah. Segala perkara mungkinan. Sebesar apa. Ya. Contoh dia seperti itu. Allah SWT maha
Maha mendengar, mestilah ada yang didengari. Ha, kan? Perkara yang wujud didengari. Dan lain-lain, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yeah. Jadi boleh faham dua perbezaan ini antara sifat hawat dengan sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Baik, doktor. Terima kasih. Dan untuk waktu ini ada satu lagi soalan Dr. Bertanya. Kaum Nasrani kata Nabi Isa AS lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW kerana mukjizat Nabi Isa AS lebih hebat seperti menghidupkan orang yang mati. Bagaimana nak menjawab soalan ini, doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Syubhat ini telah didendangkan oleh kaum Nasrani sejak zaman dahulu lagi. Awal-awal kelahiran Islam lagi sudah pernah didendangkan perkara ini. Terutama kepada ulama-ulama salafus soleh. Pertama, kita kena faham bahawa sebenarnya hakikatnya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada mukjizat para nabi terdahulu. Lebih banyak. Bahkan di dalam kitab hadis, kitab-kitab hadis, bukan satu kitab tapi kitab-kitab hadis, boleh ditemukan paling tidak ada 3,000 mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3,000. Contohnya dalam kitab Dalailun Nubuwah Al-Imam Baihaqi. Cuma of course lah kita kena bezakan. Ada mukjizat yang sabit, ada yang mukjizat mungkin dalam keadaan tidak yakin, sabit. Boleh kata macam itulah. Ada yang mungkin dalam keadaan lemah, ada yang mungkin yang memang ternyata tidak ada sumber, tidak ada asal, tidak ada dasar. Tapi inti dia, ulama membahaskannya sampai 3,000 jenis mukjizat. Itu satu. Maka kita dapat lihat contohnya. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Kan? Membelah laut kepada dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Betul tak? Contoh dia. Okey. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, Ustaz. Mana Allah Nabi Muhammad tak boleh hidupkan orang yang mati? Nabi Isa boleh. Saya beri contoh macam tu. Maka jawapan kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benda yang mati boleh hidup. Contoh dia apa? Jadi zaman Nabi SAW ni ada satu pokok. Nakhlah, pokok kurma, pohon kurma. Yang dulunya menjadi tempat baginda SAW bersandar kalau memberi khutbah. Jumaat contohnya. Bersandar. Biasa, sandar biasa. Sekali dibinakanlah mimbar untuk Rasulullah SAW. Mihrab mimbar untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tak pakailah dia. Kan? Tak pakailah pokok tersebut. Pokok tersebut boleh naik-naik. Sahabat mendengarkan. Jadi Nabi Muhammad SAW ada mukjizat. Kadang lebih hebat daripada Nabi yang terdahulu. Hadiri wal hadirat abidakumullah. Katanya Nabi Isa AS memberi orang-orang, memberi umatnya makan dengan roti. Dengan roti, dengan beberapa makanan yang sedikit ni. Itu contoh dia. Kisah Nabi Muhammad SAW boleh memberi makan 800 orang dengan hanya sebakul kurma. Kurma tak habis. Air memberi minum. Dia. Kan? Keluar air daripada jari-jari dia. Kan? Misalnya. So Nabi Muhammad SAW hebat. Bezanya. Semua mukjizat terdahulu tu kita dah tak nampak, hanya melainkan cerita secara mutawatir. Yang hari ini banyak golongan tak percaya. Dan golongan etis terutamanya, mereka tak percaya. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini masih sabit. Masih disebutkan, masih sabit dan akan datang lagi mukjizat-mukjizat dia. Mujizat-mujizat dia akan datang lagi pada waktu yang akan datang sampailah hari kiamat. Hadir wal hadir abidakumullah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Ada soalan yang terakhir pada waktu ini, doktor. Ada yang bertanya, apa bezanya makhluk dengan Allah? Allah hidup, makhluk pun hidup. Apa bezanya, doktor?
Jadi bismillahirrahmanirrahim ini membahas tentang sifat hidup Allah dengan sifat hidup makhluk, apa bezanya? Kita pun hidup juga. Allah SWT hidup. Hidup dia beza dia macam mana? Beza. Kita hidup perlu kepada oksigen, perlu kepada udara, perlu kepada makanan, perlu kepada minuman. Tak buat ni KO. Kan? Contoh dia. Hidup makhluk. Hidup Allah SWT tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Sebab itu dia tidak bertakluk. Dia tidak berhajat kepada apapun. Dia tidak. Dia adalah sifat dengan sah. Dengan sifat ini sahlah Allah SWT bersifat dengan sifat idrak dan sifat sama, basar dan lain-lain sifat. Itu perbezaan dia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan menjawab soalan. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini, bahawa Allah SWT ini maha hidup. Memanglah saya percaya maha hidup. Bagaimanakah gambaran maha hidup Allah? Iaitu yang dengannya, dengan sifat ini sahlah. Macam itulah lebih kurang kita kata. Dengan sifat ini sahlah Allah SWT bersifat dengan sifat idrak dan selainnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah. Di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akifi dan masih lagi untuk para pendengar ada peluang untuk mendapatkan buku terjemahan kitab Ke Arah Pemerkasaan Akidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Imam As-Sanusi. Boleh hubungi Pegawai Pemasaran IKIM 019-23-80466 Encik Johari untuk sama-sama kita mendapatkannya dan kita mendapat ilmu bermanfaat juga bersama Dr. Aiman di rancangan Imanunah insyaAllah setiap hari Khamis. Dan untuk waktu ini terima kasih banyak doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporia Islami. Rawatan yang berkaliber, pengisian bermutu, Inspirasi Emporia Islami, semuanya di IKIM. Masjid-masjid di Mekah. Antara masjid yang ada di Mekah termasuklah pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Mekah dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Salama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan solat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menempat tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan tanah rendah, kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan solat maghrib di sini dan ini tertulis pada dua buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah.
terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Pendaftaran kurban di masjid dan surau dah penuh. Ayuh laksanakan ibadah kurban anda bersama haluan di tempat-tempat yang memerlukan. Info lanjut, layari kurban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Astaghfirullah.